Pagi yang cerah saat ini kita mengarungi kawasan Teluk Manis, satu kawasan teluk di daerah pesisir selatan, satu hari bersama tim hebat Duta Pesona Wisata. Pagi ini kita tujuan pertama adalah Pulau Seronjong Keter. Di Pulau Seronjong Keter, Bapak Ibu bisa mencoba aktivitas cliff jumping, terjun dari ketinggian 18 meter bagi yang coba uji nyali. Berikutnya aktivitasnya adalah snorkeling di perairan Pulau Cibada, kedalaman 1,5 sampai 200 meter. Nah, setelah itu Anda bisa menikmati keindahan hutan mangrove yang sangat hijau dan tertata dengan sangat rapi. Setelah itu, Bapak Ibu akan kami sajikan makan tradisional spesifik rendang gurita di Desa Kapupang, Desa Wisata Kapupang. Setelah itu, untuk bagi Anda yang mencoba water sport, Prosutan adalah tempat yang kami jadikan pusat wahana air. Destinasi terakhir adalah Sungai Mangrum, Sungai Gemuruh. Sungai Gemuruh, kembali Anda akan kami ajak untuk mengeksplor keindahan mangrove. Di dalam kawasan mangrove ditemui sebuah sungai dengan air yang sangat jernih. Ini adalah final destination-nya. Berikutnya kembali ke depan. Menikmati satu hari keindahan bersama tim Duta Pesona, Anda akan jamin bahagia. Selamat menikmati keindahan Teluk Mandeh. Salam dari kami, kawasan Teluk Mandeh, Sumatera Barat.